hasil panen Lombok hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Sekitar 1 kilo tadi kita timbang. Ya, 1 kilo lebih 50, tapi dipotong berat kaleng ya, 1 kiloan lah, kurang sedikit. Sebenarnya masih ada banyak ini, ada ya beberapa lah, nama-nama satuan masih ada karena terlalu sore. Udah cukupkan sampai sini. Ini rencana dibuat untuk bibitan baru lagi lele. Karena ini airnya sudah menjadi bening ya. Ini bening menandakan air sudah proses fermentasi. Itu teorinya. Maten mati. Dengan si ten godang lagi nih kok nggih. Bibit ini. Mereka anu ta se turan di permasalahan apa? Kapan kok mati? Mati kabeh ta mriko. Oh. Sak derenge dikirim mati. Nggih ta se teng kolami. Oh. Kering cuaca ekstrem. Jane cuaca nggih. Rasa ini di sumur. Gampang. Jenengan nek anu ten kula niku ae maguan, tak peseno pisan. Kapan nek kula nyobi teng Pak niku lho. Oh nggih. Nyobi teng mriku. Ya napa? Saya. Nggih saya. Murah tambahan ya. Murah tambahan anu kok maguan. Oh. Lagi pinten mriku? Nggih. Napa teng? Kula 150 maguan. 160 ongkire 10. Karena aku sekarang kan larang toh, mendingan ukur 7 300 lagi 200. Oh, 200 mendingan kan mendingan. Terus saya lihat bibitnya kan gelek tenggu gak saya mendingan ini kalau mak ingin aneh sistemnya sing kalau pas ngapain dulu kan terus kalau pada ngeriki tau kalau tim mampir yang ini apa rencang sama belok sih apa sama lo langsung belok. Jangan tanda 200 ribu nih. Iya 200 ribu. Berulah tak pada yang jadi komodisan. Untuk kapan-kapannya tak lupa aja. Niki kulo termasuk tong niki kosong nih. Iya. Telas niki. Tapi nggih kata sing mati ngenan niki. Tapi sing niki pun wis saged urip adaptasi penak pun. Niki pun niki sekolahan ajenge kulo paringi ini. Sing niki bali. Bibit. Kulot buat nopo pun sistem ngeten soalnya tan sekolahan kan ribet ngeten ya tiang kadah nih kan tidak pribadi kan tidak apa-apa yang kadah kan pikirannya kadah masalah biaya masalah sing merawat gini onten lampu mati pemadaman kulo kan mek setengah hari mriko ayo sing pinter kulo kan dalam tanda kutip sing paham kalau aku dapat ngeten nih soalnya misalnya kan lampu mati nih si aman. Nggak ingin aneh kulo kok mati sampai semaput ingin aneh sing pertama nih kan. Nah ini kan masih terlalu kuat pak sudah jadi tapi belum seperti ini. Masalah masih aman tapi satu hari tok dua hari nggak aman dua hari segera dikuras habis nih ini dicopi ini enak kan ini jadi pengirikin langsung. Joki ten dugi wingking lebih pad lebih yang kula. Nggih, tapi sang Inggris iki, Pak. Buat buat sang Inggris. Soale kan soale kan kan bali ne bali ne gitu. Soale telas langsung milih metu. Kula mriku langsung ini iki. Niki. Mboten. Lah lek misalkan lampu mati misalkan sing mriki. Pokoke mengalir. Nggih, ya terus urutane sang mriki kok ngalir lah. Duane yang mriki kok. Lek wis tak ketemu mriki sang mriki mboten. Tapi ngoten niku fermentasi airnya sih tetep napa mboten? Kualitas. Nggih, salah tetep pokoknya enggak sampai habis semua atau kirane kita hancur wae aman dihentikan. Hati nggih harus
perhitungan ya. Enggak seterusnya. Toh ada apa namanya mikrobana yang di talang ini kan masih ada. Oh. Yang di paralon aja. Sing paling penting kan di paralonnya itu ya. Iya, yang originnya di paralon sebenarnya apa untuk mengurai kotorannya. Fermentasinya itu. Akhirnya sekarang yang di atas sudah aman, akhirnya yang di dalam itu walaupun diisi air yang jernih ya. Bukan air kotor lagi kan. Kan sudah tercampur air niku. Penambahan air nih.